Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Apakah kalian seorang konten kreator di TikTok? Atau kalian hanya sebagai pemula ya bermain TikTok? Jadi, di sini saya akan memberikan tips lagi ya. Biasanya kalian ada yang bingung ya, atau masih bertanya-tanya bagaimana sih caranya menghapus video yang sudah terlanjur kita upload ke TikTok. Biasanya kita kepikiran ya apakah video itu bagus atau tidak, tapi terlanjur kita upload, kalian bingung mau menghapusnya itu di mana. Jadi di sini saya akan men-sharing kepada kalian ya. Jadi saya akan mencontohkan video saya ya, satu saja. Kita cari videonya sebentar. Nah, ini video dari TikTok saya ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan kira-kira yang video yang paling bawah ini ya kayaknya ya, teman-teman. Nah, video ini yang mau saya hapus ya, teman-teman. Tapi kalian pasti bingung ya, di mana tombol hapusnya ya. Jadi, tombol hapusnya itu kalian tinggal tekan titik 3 yang ada di sebelah kanan ini. Jika kalian sudah tekan tombol titik 3 ini, maka tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Dan cara menghapusnya itu tombolnya ada di sebelah bawah ya teman-teman. Kita geser saja ke sebelah kiri sampai mentok ya. Nah, di sini sudah ada tulisan hapus ya teman-teman. Jadi kalian tinggal tekan saja ya. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal tekan hapus saja ya teman-teman. Cukup mudah ya sebenarnya. Dan lihat apa yang terjadi, maka videonya sudah hilang ya teman-teman. Jadi sampai di sini apakah kalian sudah paham ya? Jika belum paham, kalian tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin videonya saya tutup sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya yang seperti ini ya teman-teman. Oke, bye-bye.